Haji adalah replika atau miniatur kehidupan. Haji dimulai dari ihram, yang berarti kesucian. Perjalanan dimulai dengan fitrah, komitmen tauhid dengan bertalbiyah. Wukuf al-haju arafah, proses pengenalan diri, memahami dan mengenali diri sebagai hamba Allah, inilah dasar kehidupan. Musdalifah dan Mina sebagai idan, sebagai persiapan untuk menghadapi cobaan dan ujian. Lempar jumroh, jihad, tawaf sebagai perputaran kehidupan, senang, sedih, kuat, lemah, sehat, sakit, tapi tidak lepas dari Allah. Sa'i sebagai bentuk usaha atau perjuangan dan kerja keras. Tahallul simbol memangkas najis dan dosa dalam diri. Diakhiri tawaf wada, komitmen meninggalkan hidup pun dalam kondisi tetap terikat pada Allah. Jika ini diimplementasikan, insyaAllah mabrur. Haji itu dimulai dari niat. Yakinlah, Allah memampukan.